lagi di jalan nih, ini sama adik aku yang edit. Jadi kita mau sekeluarga makan di apa mah namanya? Becek krecek ya? Becek ngeracek. Becek ngeracek, gak tau tuh makanannya kayak gimana. Kita langsung aja ke restoran, kita cobain. Sebelum kita makan, minum es teh dulu ya. Seger banget nih. Sedotan. Bismillah. Mantep banget ya es teh di Jawa guys. Manisnya pas banget dan rasa tehnya tuh bener-bener teh Jawa banget, teh tubruk. Tadi apa ya, becek apa gitu, lupa. Jadi dia ini campuran sate dengan daging yang udah direbus tadi ya, pakai bumbu rempah gitu guys, dan ada sambelnya juga nih. Wow, terus dia pakai bumbu kacang juga guys, bumbu kacang dan juga kecap. Jadi ini aku udah pastikan agak sedikit manis ya, karena kecapnya itu. Langsung cobain aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim, kita cobain guys. Yang kedua, jadi manisnya sebetulnya nggak terlalu manis, cuman sedikit aja manisnya. Tapi ini lebih ke bumbu kunyit ya, bumbu kuningnya dan juga kacang, bumbu kacangnya guys, terasa banget. Dan ini ada smoky dari satenya yang udah siap ya, yang udah jadi. Jadi ini enak banget guys, perpaduan antara sate dan juga kayak kari atau ini ya, tongseng gitu guys. Cobain pakai sambal ya. Cobain pakai sambal. Nah, ini ada yang kurang nih, kerupuk guys. Kerupuk, aku ambil kerupuk ini. Guys, kerupuknya udah ada. Makan di Indonesia itu nggak ada kalau nggak ada kerupuk ya. Jadi biar ada crunchy-crunchy-nya guys. Hap lagi ya. Yuk, suapan besar guys. Nikmat banget, masya Allah. Ini pertama kali loh aku makan ini guys.
belum pernah nyobain ini sebelumnya. Ya, aku lanjutin dulu makannya. Kita balik lagi setelah aku makan ya. Oke guys, jadi itu dia becek gracek yang ada di Jawa Timur ya. Ini makanan khas Jawa Timur. Nah, ini karena kita buru-buru mau pulang karena udah capek dari wedding adik aku di Ngawi. Jadi cukup sekian ya untuk video kali ini. So, kalau kalian ke Jawa Timur, jangan lupa untuk nyobain makanan khas Jawa Timur ini karena ini perpaduan yang sangat unik banget antara sate dan kuah kayak kari ataupun tongseng gitu guys. So see you guys in the next episode. Bye bye.